Ya. Sabarlah, tos tak lagi. Sabarlah. Mana hok mari ni perlu ni orang. Orang tengok awak benda akan beli apa? Tapi saya tak tahu tunjuk muka apa. Sebab FIP. Sebab kita buat live hari-hari kot. Dia macam orang notice dah masuk live FIP set dia dah. Aku kena buat hari-hari. Okey, naik naik mesin sikit sangat. Tak ada tujuh pun, lima. Tujuh pun, lima. Tujuh pun, lima. Felt sorry for you. For you. For you. Hey, slow ni. Pakai wifi sini tak? Tak, saya guna wifi saya. Oh, saya. Ya. Yeah. Sebab tak ada bateri kot. Dey, iPhone ni tak ada benda pun boleh tahan lama. Duk juga. Morning korang, yang mana baru join boleh tap-tap screen dulu. Tolong saya naikkan views. Share live ni sebab kita nak tunjuk ke rater. Korang stay je dulu dekat live saya. Awak ambil price list. Korang yang mana belum follow, boleh follow dulu. Sabarlah. Babu kecil ni. Kau siapa ni? Kecil aku pun. Kecil tu. Iyalah. Guna apa je. Ini namanya kan? Oh iya. Dia betul kan. Mula tu tubik pom-pom. Oh loh. Tolu lah. Awak ambil press line. Korang stay dulu dekat live saya sebab saya nak tunjuk kereta. Korang bantu saya. Bantu saya tap-tap screen. Share live ni. Bantu saya tap-tap screen share live ni sebab saya nak tunjuk kereta. Korang boleh korang boleh komen je nak tengok kereta apa. Beritahu je nak tengok model apa. Semua model kita ada. Kita ada Iris, kita ada Persona, kita ada Saga, kita ada X50, kita ada S70, kita ada X90. Sebab bayar je bil ni. What's going on? Okay, kita ada cepat. Okay, kita ada SA kita Mahiri. Okay, so kalau korang yang berminat untuk nak Mahiri tengok boy kereta ataupun nak tahu harga kereta, korang just komen-komen je. Mari saya bantu korang untuk review kereta. Okay, untuk pengetahuan korang, sekarang ni kita ada S90. Kita ada last stock 2023. Kita last stock 2023, kita nak clear stock, okay? Untuk X90. Berkemungkinan bukan semua tempat ada yang S90 2023. So betul. Kalau korang yang berminat untuk S90 atau untuk seat yang kereta yang boleh masuk akhirnya untuk family lah, untuk besar dan boleh nampak kira macam mewah jugalah. So, betul. Komen saja. Satu biji saja. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Okey korang, jom kita tengok interior dalam X90. Jom Mahiri. Okey, ni dalam X90. Interior dalam X90. Okey, bagi tahu apa yang ada. Okey. So, nak Naim joki live. Naim tak mari lagi ni. Macam pak. Awak duduk. Awak duduk sana. Abang Broughton. Awak duduk sana lah. Ish. Mahiri ni kutil kan. Dah masuk sini mula deh. Awak deh masuk sini deh. Sini best dah. Best dah. Tak perlu dulu dah. Tak ada buah baru. Ni kalau korang boleh tengok, kita ada leadership lah. So kiri kanan dia pakai elektrik. Dia punya seat ni elektrik lah. Elektrik. Lepas tu kalau kena karen kan? Tak kena karen. Ni misal. Okay, so kita ada mood-mood dia. Kita ada mood eco, comfort, sport. Mood swing ya? Okay. Okay, ni dia punya button untuk... Button untuk apa ni? Mood-mood. Ni adalah mood. So, untuk kamera 390. Mood tak okay nak tekan mana? Mood tak okay. Kalau mood tak okay, tekan ting. Okay, sini kita ada wireless charger. Okay. Lepas tu ni adalah button steering dia lah. Semua function ni nanti Mahiri akan terangkan. Mahiri terangkan. Saya tak pandai. Tengok lagi pandai saya. Okay, dia punya screen pun lebar 10 inci kan? Yeah. 10 inci. Okay, ni adalah variant flagship. Didatangkan dengan sunroof. Sunroof X90 sangat-sangat lebar, sangat-sangat luas. Jangan. Kejap. Ish. Ni. Potong gaji kan? Okay, saya nak tunjuk dekat belakang X90. Dia guna pilot seat. Pilot seat lah.
So korang yang mana yang mana ada anak ramai yang nak balik kampung, boleh ambil X90 sebab sangat-sangat selesa, sangat-sangat luas space dekat dalam. Okay, korang boleh komen je nak tengok kereta apa. Korang komen je nak tengok kereta apa. Hai. Korang komen je nak tengok kereta apa, kita tunjuk, okay? Semua model kita ada. Semua model peralatan kita ada. Yang mana nak check kelayakan, nak tahu gaji korang lepas ke tak untuk buat loan, korang boleh tekan link dekat bio. Kita akan explain lah dekat sana. EV sis, EV tak ada awak kat sini. Belum sampai lagi. Belum launching lagi EV. Korang yang mana duduk area Kelantan boleh datang walk in dekat showroom kami untuk test drive. Kita ada banyak model untuk test drive. Kita ada Persona, kita ada S70, kita ada SX70. Ha, ni X70 and kita ada X90. Semua model kita ada. Korang boleh datang je. Tak payah buat appointment ke, tak payah buat apa. Datang free, boleh test drive. Korang boleh komen je nak tengok kereta apa, nak tahu monthly kereta berapa-berapa, boleh je komen. Okay, yang mana belum follow, boleh follow dulu, okay? Sebab kita buat live hari-hari, kita ada buat content, kita ada buat content tips and trick. Korang boleh komen, korang boleh follow je kami. Mana Mahiri ni? Gerailah aku Mahiri ni. Mahiri makin gaji buta. Korang tengok SA ni. Cepat buat live. Cepat. Ih, gerailah aku. Korang boleh komen-komen nak kata apa. Nah, nak price list. Nak price list. Nak tengok S70 boleh? Boleh awak. Okay. Dekat depan saya ni ada S70 Flagship X. Ini warna ke apa dah? Warna berwarna space grey. Variant Flagship X, which is variant yang tertinggi sekali lah. Dan didatangkan dengan dah dipasang aero kit. Maksudnya dah dipasang accessory lah. Body kit, body kit. Orang panggil body kit. Untuk S70 Flagship X sahaja. Okay, ni dalam dia. Ni dalam dia. Korang boleh tengok dalam dia, interior dia seat leather, okay? Seat kulit. Ni bahagian dalam dia. Ni bahagian gear. And yang paling best, dia ada wireless charger. Korang letak je phone, charge akan masuk. Ni bahagian button aircon dia. Dia punya screen pun lagi lebar 10 inci. And dia punya kamera 360 adalah HD. Flagship dengan premium. Mahiri, sini. Okay, ni dia punya button power steering dia lah. Awak, gapa perbezaan S70 Flagship dengan Premium? Okey. Sini, masuk dalam sebab saya tak pakai mat. Untuk sekarang ni, dia untuk Flagship dengan Flagship S, dia harga dia berbeza sebanyak RM5,000. Okey, kalau untuk Flagship S, dia ada datangkan dengan sunroof. Flagship saja. Flagship S. Bukan, no. Premium dengan Flagship. Premium. Okey, Premium dengan Flagship, dia berbeza harga sebanyak RM10,000. Okey. Dan RM10,000 tu, kita datangkan dengan, kalau model Flagship ni, dia ada kamera 360. Lepas tu, dia ada rim berbeza lah. Rim ni, kalau kita tengok kat rim ni, yang ni kalau model Flagship dia 17, kalau model Premium dia 16. Lepas tu, kalau model premium, dia tak ada ni. Dia tak ada macam
meter analog. Dia guna meter analog. Kalau premium guna meter analog. Kalau variant flagship dengan flagship apps, kita guna meter digital. Meter yang screen lah. Dah tak ada meter jarum-jarum macam tu. Dan kamera belakang. Dan kamera belakang. Betul. Okay, kita tengok bonet dia. Boleh buka bonet dia? Bonet belakang. Boleh tak? Tak boleh? Ha? Oh, tak ada. Okay. Eh, sekejap. Nak tutup itu. Ini variant flagship X. Sekejap ya, saya nak tunjuk bonnet untuk ni ke premium ke? Ni flagship. Flagship saja. Okey. Okey, ni variant flagship sahaja. Dia beza dia, flagship dengan flagship X ni sunroof sahaja, kan? Flagship dengan flagship app adalah sunroof sahaja. Beza dia. Semua dalam dashcam. Dashcam. Kalau yang model flagship ni dia ada dashcam. Kalau model flagship X dia ada dashcam siap. Flagship X dia dah ada dashcam, untuk flagship tak ada dashcam. Dan dia datangkan kalau model flagship untuk kalau flagship awal, X untuk model terawal kita dah pasang aero kit. Body kit lah. Ni flagship tak ada. Tak ada pasang. Okey, ni bonet belakang sangat-sangat luas. Berapa ratus liter? 500 liter. Capacity dia 500 liter. Sangat-sangat luas awak. Boleh nampak tak dekat dalam? Mahiri masuk, Mahiri. Tengahlah masuk. Okey, sangat-sangat luas awak. Memang luas. 500 liter. Dan dia punya horsepower 165 dan dia punya top 2250. Iris standard, boleh tengok. Iris standard tak ada dekat showroom. Kita tengok dekat yang tu lah. Kita lain lah. Okay. Kita tunjuk. Okay, dalam showroom ni kita ada Iris Active. Iris Active tu Iris yang spek tertinggi lah. Untuk variant Active. Marilah Mahiri. Okay, dekat depan saya ni adalah Iris Active. Iris Active, dia ada lining merah. Dia ada lampu DRL. And untuk Active, very Active, dia dua tone. Dia ada lining merah. Dia macam bukan dua tone. Dia ada tulisan Active tu warna merah. Dia punya seat back pun warna merah. Seat bucket seat and semi leather. Maksudnya fabric dengan leather tu campur lah. So ni interior dalam dia, semua lining merah. Kalau standard, kalau standard dia seat fabric. And then dia ada kunci, dia tak ada button. Dia tak ada button start ke? Kalau yang standard ha. Kalau yang Active dia ada button, push tak button ni. Active mahal sangat, nak standard je. Boleh-boleh awak. Tapi kita tunjuk yang Active boleh, sebab yang standard dekat luar. Kita ada stok standard ke? Ada ke satu ke? Dekat luar. Okay, saya tunjuk harga lah. Saya tunjuk perbezaan harga. Okay, ni adalah perbezaan harga. Untuk Iris standard, harga on the road dia adalah RM44,063. Kalau down payment 10%, sebanyak RM4,463. And kalau korang buat loan 9 tahun, monthly dia adalah RM483. Ni kalau interest dia 3.5 sahajalah, 3.5%. Kalau full loan, RM536. Okay, untuk variant Active, which is variant yang saya duduk dekat dalam ni, harga on the road dia adalah kita ambil genap lah, RM59,000. Kalau down payment 10%, RM6,000. Down payment kalau 9 tahun loan, RM646. Kalau full loan, RM718. Okay, Iris ni, kalau Iris standard, 1.3. Engine dia 1.3. Kalau executive dan juga Active 1.6. Dek, semua kereta sekarang tak ada manual ya? Saga still ada manual? Saga ada. Okay, Saga still ada manual. Cuma stok kena tunggu sikit. Kena tunggulah sikit. Ha. Seminggu lah. Stok kena tunggulah kalau Saga. Korang boleh tanya je. Ataupun kalau korang malu nak komen, korang boleh tekan link dekat bio. Contohlah korang nak tanya gaji korang lepas ke tak untuk buat loan.
nak tanya kalau high commitment boleh tak apply? Boleh, kalau korang boleh komen, sorry, korang boleh tekan link dekat bio saja. Kalau korang malulah nak tanya. Nak tengok harga saga, boleh awak? Okay, ni adalah harga saga. Harga saga, kalau untuk manual, $35,872. Down payment sebanyak 10%, $3,600. Kalau loan untuk 9 tahun, $393 sahaja. Bawah pada $400 sahaja monthly. Kalau buat full loan, $436. Ni untuk manual lah, standard manual. Kalau premium S, saya tunjuk yang premium S. Premium S kita ada dekat showroom. Okay, ni adalah premium S. Premium S dia ada lining. Lining ke? Apa yang? Lining ke? Lining merah. Dia ada lampu DRL. And seat dia pun ada lining merah. Sangat-sangat premium lah. Nama pun... kunci? Nama pun premium S. Apa kunci? Lah. Kau buka situ. Okay. Ni adalah premium S. Sangat-sangat sporty lah bagi saya. Seat dia semi leather. And dia ada lining merah. Kat steering pun ada merah. Ada jahitan merah. Dan dia guna button. Dan dia guna push start button. Push start button. Push start button. Meter analog. Dia punya screen. Dia punya aircon. Lag dah. Takut. Okay, ni adalah harga. Inilah harga untuk Saga Premium S. Okay, untuk Saga Premium S, harga on the road dia adalah $46,111. Down payment 10%, $4,600. Kalau loan 9 tahun, RM506. Kalau full loan, RM562 sahaja setiap bulan. Ni Premium S lah. Mahiri, tu tengok lag kau. Saya punya live. Tengok lag ke tak? Apa? Tengok lag ke tak saya punya live. Saya takut line slow. Buka dekat TikTok. Okay. Ya, okay je. Tap-tap lah screen. Slow sikit. Full loan berapa tadi? Okay, kalau full loan untuk premium S adalah monthly dia RM562. Ni untuk variant premium S lah. Ini premium S. Premium S ada lining merah. Ni dekat belakang. Korang boleh test drive. Datang dekat showroom kami, boleh test drive. Korang rasa sendiri performance dia macam mana. Dia punya seat belakang ni boleh terbalikkan. So banyak lagi lah space dekat belakang ni. Korang bantu saya tap-tap screen, share live ni. Yang mana belum follow, boleh follow kami dulu sebab kami buat live hari-hari. Harga untuk semua jenis Proton. Untuk akak, kalau lag, akak boleh tekan link dekat bio. Kita wahab dekat sana, okey? Kita wahab dekat sana je. Ni dia punya perbezaan lah. Untuk premium S, kalau full loan $562. Kalau persona premium tu, lain sikit, $730. Beza dia dalam $200 sahaja.